Halo sobat, bertemu kembali dengan saya Wahyu Setiawan 27. Ya, kali ini saya memegang clear dari Belkut clear Tiu yang 2K. Kemasannya eksklusif banget ini. Ini digadang-gadang sebagai rivalnya dari clear Blinken yang MS 2500. Kalau ini kemasannya pakai botol terus 300 milian. Kalau yang di Blinken itu 250 mili. Oke, kali ini saya akan membuat eksperimen, yaitu membuat cat candy tone 2K. Jadi nggak perlu clear lagi nantinya karena sudah keras itu catnya. Oke, karena ini clearnya 1:1, jadi pakai garis ukur ya ini, biar tahu. Jadi penggunaannya clearnya 1, hardenernya juga 1. Ini saya tuangkan dulu clearnya. Nah, sudah sampai di garis 1. Kemudian saya tuangkan hardenernya. Sampai di garis 2. Karena ini clearnya 1:1. Oke. Oke, setelah itu kita teteskan warna dark blue ini. Ini cat NC dan tadi clear PU. Jadi ini saya eksperimen mengubah cat NC jadi cat PU 2K dan cat solid menjadi candy tone. Oke, setelah itu diaduk hingga merata. Karena ini clearnya 1:1, jadi clearnya ini encer guys. Pengaplikasiannya jangan ditambah thinner lagi, karena nanti bisa apa ya namanya, ngedrop papan dilewer itu kalau bahasa Jawa. Oke, setelah itu kita coba langsung kita tuangkan pada spray gun. Oke, kita coba pada bidang yang didasari silver dulu. Semprot hingga merata guys. Inilah guys hasilnya, glossy banget bukan? Nah,
Karena ini sudah ada clearnya, jadi nanti kalian nggak perlu nge-clear lagi. Tuh pantulannya, mantap. Oke guys, ini adalah sisa cat yang kemarin sengaja saya simpan biar tahu ini hasilnya gimana kalau kering. Karena ini tebal ya, jadi nah gini jadinya, jadi nggak terlalu keras karena ini tebal kayak jelly. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, bye bye.